وَجَعَلَكَ مَذْكُورًا بِهِ إِذْ حَقَّقَ نِسْبَتَهُ لَدَيْهِ وَجَعَلَكَ مَنْ أَتَتْ يَاكِ فَسِرَ اللَّهُ كَدَكْ سَنْبِيًا مَذْكُورًا دَكَ سَيْسَبُّتْ بِهِ كَلَبًا اللَّهُ إِذْ حَقَّقَ كَرْنَا أَنْيَتَ أَكِ اللَّهُ نِسْبَتَهُ دَكَ نِسْبَتَ اللَّهُ لَدَيْكَ كَدِكْ سَنْبِيًا Sampian adzikir tak buang bubi Allah orang ku tak bah ngocak. Kenapa? Ajwa lina Allah kena. Ajwa kakasena Allah kena. Ajwa orang fokus kena atau at melolo adzikir melolo ke Allah. Semakin sampai disebut billah. Disebut ai madzkuran billah. Madzkuran billah. Isandiraki ke Allah. Orang fokus tu anu ke Allah. Orang ulina Allah juga, orang kakasena Allah juga, orang anu benar semacam. Dikai kau cakki, kamu lejen sepanjang kita. Saya nomor dua ikan di orang saya pun mulai melangkah dalam adzikir. Alak ibadah, mempraktekkan. Waja'alaka man atat yaki pasal Allah kada sampian madhkuran dak ka saya sebut indahu ya junna Allah. Indah ka dintah ingat semua dzaraf semua huruf jar ketika nyandar dak ka junna Allah maka ni kebeni dzaraf kenangan. Dzaraf makan ni ka beni makan tapi makana. Ni ka tak berlaku pole hukum nahuna sampian. Bahwasanya indah artinya nang setting punten. Nang yajuran Allah berarti Allah butuh tempat punten. Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh zaman. Akati dalam hadis riwayat Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Allah kadin tu sebelum menentukan waktu, sebelum menjelaskan cipta ke langit bumi. Sebeda waktu ni kapan beda hari ajendan ni kena. Beda leku, beda malam. Ni kan sebeda waktu. Beda siang, beda malam, beda tempat gimana. Kadita Allah, kadita makun sekali tu. Allah ya tajuh laisa kami tadi syai'u wa wasmul basir kullu ma khatara bil bal fa Allahu munazzahun an dhalik. Setiap seterlintas dalam pikiran otomatis Allah kadin tuh munazzah, disucikan dari semua hal tersebut. Mangkana mun pasan bahasa munazzahun kullu ma khatara bil bal, disucikan setiap dari seterlintas dalam pikiran. Maka saka itu juga indah. Nikah kau cakap benih zaman atau makan tapi makan artinya andi kedudukan dengan ajar Allah. Tapi madzkuran indah sebut ajar Allah maksudnya kak dia tu beri kedudukan dengan ajaran Allah. Para malaikat kak dia tu oning fulan bin fulan kesenangi sarang ajaran Allah. Nikah pun tu dari kak dima tabuna ajunan Imam Ibn Athaillah dari hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu majalasa qaum ta'alengki qaumun pasir sekumpulan kaum yadhkurunallah, di mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaika elem poteh malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah ekalem poteh eto topeh eta opeh kalaban kabla sanajun Allah wa nazalat alaihimus sakinah ibri ketenangan sanajun Allah wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man inda. Ya Allah nikah kepada Jibril engkau senang dak ka fulan kepada ka malaikat lain kesenangi si fulan walaupun Jibril ngabale dak malaikat lain engkau Allah senang dak ka fulan kesenangi fulan. Tapi para malaikat nikah acaranya mana fulan 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 bisa babil amalil maqbul fatatimmu ni'matu alaika, maka sempurna ni'matu pada penikmat tajun Allah yang alaika yang atas sabia. Cak sombong pun bisa zikir, cak sombong pun bisa qiyamil lail, cak sombong pun bisa ibadah, cak sombong pun bisa ngaji, cak sombong pun alim, pun sombong. Cak sombong. Nanti ingat dia ke ni'mat tajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bada ilmu sifakal iparengah sarang ajun Allah dah ke orang saya kau ningin dah ke kadit. Man amil lebih ma'ali ma'alam Allah ilma ma'alam ya'alam orang saya kau malaki. Napa ilmu jen semak jen tengki atau jen lemas dada semak. Rubba umrin ittasad amadu wa qallat amdadu wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdadu wallahu ta'ala a'lam.